Yo, what up boys? Welcome back again. Nah, kabar gak enaknya nih. Tadi gue tuh nge-record. And then, tau gak kenapa? Suaranya gak ada anjing. 30 menit gue nge-record, suaranya kagak ada. Dan gue baru sadar tadi pas mau ngedit. Rakyat-rakyat gue tuh butuh hiburan. Nah, makanya gue tuh... coba ngibur kalian lagi setiap harinya. Hari ini gue mau buka-buka DM kalian lagi as a usual, teman-teman. Yang belum reaction, ntar gue reaction. As a usual, as a usual. Let's check it out, bro. Ultraman bawa koper, I love you forever, anjay. Maksimal ya teh boy. Padahal aku belum pantun, tapi kamu udah cakep. Gelo, boy, you're dude. Always bawa good vibes ke kalian karena gue tuh mau kalian itu jangan sedih-sedih di rumah dan jangan galau-galau nggak jelas gitu, yeh. Berdoa biar kamu suka aku. Cah, maksa dikit nggak apa-apa, yeh. Yang penting tuh gini-gini. Gue jelasin dikit. Kalau kalian suka sama seseorang, sampein. Kalau misalkan kalian ditolak, ya udah, jangan chat lagi, jangan datang lagi. Karena kenapa gue bilang jangan datang lagi daripada dia nyari sih, mending kitanya yang menghindar gitu loh, boy. Ini kucing. Sapi ini mah, bukan kucing, boy. Kalau kamu lihatnya sapi, berarti kamu cinta aku. Yes. Pak Ganjar. Nyeri dikit gak apa-apa, Pak. Yang penting jalan terus ya, Pak ya. Gelo, fotografer cantik parah, boy, anjay. Motoin apa, Neng? Gue kira tuh bakalan motoin ciwi-ciwi cantik gitu. Kita tuh udah nungguin, Mbak. Kenapa lu malah dapet ginian gitu loh. Otot Hello Kitty. Ini kau dimarahin emakmu. Ini habis kau nanti gak percaya kau. Kau lihat nanti habis kau dimarahin emakmu. Anjing Spider-Man apaan kayak gini anjing. Apa J. Parker kan namanya? Oh bukan, Salsa Parker anjing namanya. Agak minus gitu bagian mukanya ya. Caya. Caya ya. Junko, Jimin, Jamal kah? Ini ganteng. Yang terakhir itu sama. Itu Kim Babi terakhir. Tapi dengan PD-nya dia tuh bisa berdiri coy di jajaran yang paling ganteng ya. Iya. Awas kau bang, diserang nanti bang sama grup-grup K-pop. Oh celana kuncup gini nih ini ya. Ketat banget sih. Ya kan bisa pakai sarung. Emang gak ada sarung apa? Emang lu nya aja yang gak niat sholat bang. Putri-putri kecil kesayangan ayah di jam 2 pagi saat demam panasnya kumat dan belum turun. Kakek juga ikutan cek cucunya. Ayah ini putri kecil ayah mamanya. Putri kecil kesayangan ayah ini. Ini tuh siapa sih yang buat nama putri kecil kesayangan ayah tuh siapa sih sebenarnya? Ini namanya serangan tidak terduga, boys. Anjing bedi abang nih. Datang-datang main grup aja bangsat. Anjing datang-datang ngambil-ngambil kagak salam juga lagi. Kaulah ibuku cinta. Ini mah putri besar. Oh. Putri kecil. Sorry guys. Putri kecil. Maaf teman-teman. Bukan maksud gimana. Aku memang lupa tadi teman-teman ya. Ya putri kecil. Pengen nyerah, capek 4 kali tes Akpol ditolak, 2 kali tes Akmil juga gagal. Jangan berhenti mencintaiku. Iya. Ya pantas sih kalau kayak gini pantas sih ditolak ya. Menurutku pantas banget ditolak teman-teman ya. Gak apa-apa bang, jangan menyerah bang. Tetaplah semangat untuk di presto ya bang ya. Lain kali kalau di presto jangan terlalu lama bang. Syukur bang ditolak bang daripada digubukin sekompi bang. Pas PDKT parfumnya semprot-semprot. Pas sudah pacaran silitnya prot-prot-prot. Silitnya
Kagak kepikiran gue tuh boy. Aduh, sudah berat 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 berat. Ini cerat cerat cerat. Anjir anjir. Diajak bang, lu siapa bang? Kenapa lu tiba-tiba nongol aja tepat kaki itu bang, main peluk-peluk anjing. Bombastis ais langsung, cok. Apa nih anjing? Yes, tampak terlihat kak. Yes. Intip dulu guys, intip. Hei, balik kak. Kiu, 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 kiu. Ker, ker, kiu anjing bagi tau sekarang. Kiu. Kiu. Bang udah bang, bang, eh bang udah bang, bang udah bang, bangsan, bang udah. Gara-gara orang ini nasi jadi langka nih. Nah ini jangan dicontoh teman-teman karena bikin cepet mati tuh. Ini berdebu cok nasinya cok. Wah ngejim kah? Eh, oh gitu caranya. Kok ditaruh di situ kenapa? Oh berat guys, berat. Anjir berat cola. Makanya terangkat. Jadi kayak gitu caranya. Kalau misalnya berat banget diangkat taruh di meja gitu. Ada juga fungsi meja ternyata boy. Cuaca panas ngeluh panas, cuaca hujan ngeluh hujan, langit bilai. Ujek Fak kata gua mah fak. Mau lu apaan sih, human nih, gak jelas lu. Kayak sekali gak masalah lah, tapi jangan keterusan. Gak ada uta namanya, gak ada uta. Kenapa semut kecil? Ya karena yang besar cintaku padamu, sisi love you banget. Aku lanang mas. Mas, aku lanang mas, aku lanang. Aku titik gue eneng mas. Kenapa love you banget sama aku mas? Kenapa weh? Gerimis ingat mantan, hujan ingat pacar, tsunami baru ingat Tuhan. Memang tsunami bisa selamat. Bawa HP nih, itu. Laman HPnya bang, kan saya pakai buat ke foto. Anjing canggih banget HP-nya coy, kagak kelihatan coy. Oh ya enggak tahu. Bu, rumahnya di mana? Rumahnya di mana, Bu? Ini rumah saya. Loh, ini rumah saya. Ya gua malu, PA. Beliau terlalu banyak nanya, guys. Makanya mau Bang, lain kali Bang jangan banyak tanya, Bang. Banyak nanya, PA. Lupa ngasih selimut pas pada nginep. Anjing pakai mic. Pakai kaca, pakai koper, boleh. Pakai sarung ini. Pakai sarung mobil kan ya. Asik juga ya, main ambil-ambil aja coy deh. Gue enggak bisa cepet Bang, ini jembatannya panas banget. Jembatannya karena panas coy, karena jembatannya panas maksudnya. Jadi selama ini itu kura-kura itu lambat itu karena mager aja sih. Sini aja, jalan bayar. Enggak, ini aku bingung antara berbagi rezeki ataukah ini tuh apa ya, kayak lebih ke apaan anjing? Rapi bener deh gua rusain dah. Ini kucing kampret bedah. Habis gerusuh, cabut gitu dengan santainya. Kagak terima gua mah. Whiskas gua mah terima, Whiskas minimal. Pemotor menghindari aja. Hingga terjebak di gang itu. Kenapa? Di sebelakang rumah sendiri aja. Sembunyi. Sembunyi gak ada es. Gak nampak, aku gak nampak. Es. Harusnya kan motornya bisa dibuat di belakang sini sih Bang. Kenapa? Ini ngumpet-ngumpet di balik ini, balik dandang ini. Pantang menyerah. Rah, gue mau ke rumah lu. Anjingmu gak gigit kan? Gak gigit kok. Apa anjir? Ini mah kagak gigit ngebacok dia mah. Gigit siapa ini? Shining,
Ini orang kenapa sih mandi kena sabun gitu matanya merah semua nying. BNN, BNN, halo BNN. Info kan tongkrongannya BNN. Alas apa nih? Siapa nih anjing? Wih cantik banget. Cantik banget anjing, cantik banget. Siapa ini? Janda ya? Wow. Oh enggak janda cok. Ketika cinta ditolak. Wah, kenapa? Wih, langsung dilamar kah? Nah gini nih cara yang dikejar-kejar cewek. Katain aja cinta walaupun ditolak, ya udah at least lu dikejar cewek gitu loh. Kita tuh kalau ke mall ngeliatnya apa sih? Paling ya baju, kalau enggak makanan, terus apa lagi ya paling? Ini kucing ngapain yang gabut banget dah? Kenapa bang, lu gak pernah lihat kucing nyetir apa? Norak lu bang, gak pernah lihat gua nyetir di mall. Untungnya ini hitam, tapi kalau misalkan kucingnya tadi itu warna oranye gitu, kucing oye, nah barbar ngedrip, bahkan ngedrip cok. Sepedanya bilang waktunya berubah, udah lama banget aku di kayu terus. Mas turunin aja mas, turunin mas. Orang-orang kayak gini, orang-orang yang ketau diuntung nih. Udah numpang gitu loh. Lu mau jajan apa? Hah? Lu mau jajan apa? Lu mau jajan apa goblok? Hah? Jajan apa jajan? Hah? Gak ngerokok gua? Ini rokok. Apa? Jajan bukan rokok goblok. Eh, gua jalan. Mending bang lu titip aja ke panti asuhan udah bang, orang-orang kayak gitu bang. Dear. Kencana. Kencana, kencana. Kencana ya. Ini mah bukan Supra spek getar lagi nih. Supra beribu sini. Ini Supra spek kencang ini, kencana yo. Gua lagi tidur malah nih lempar-lempar aja dah lu ah. Siapa tadi tuh yang lempar jo anjing? Ada tempat wisata baru nih deket Depok. Mana? Tipe kota-kota Eropa gitu. Wah ini bener Depok kan anjing. Wih mantep juga. Di mana itu? Di Jerman. 300.000 km lah kira-kira dari Depok. Jalan kaki paling 4 bulan. Paling matamu paling 4 bulan. Kau sini suruh jalan kaki paling patah kakimu. Iye paling dekat. Seorang cewek kirim foto ke cowok yang baru dikenal via internet. Cowok, wow keren. Kamu yang mana? Itu yang lagi makan keripik. Gak salah sih, kukira princess, ternyata princess portable nya ikut foto, cuman ikut jadi background aja sih. Si sial makhluk itu menyatu dengan warna kegelapan teman-teman. Kagak kelihatan ini invisible anjing jadinya. Gak apa-apa bang, sabar bang. Lain kali banyak minum bang, biar kagak kesedak plastik. Kupikir penyanyi ikut nyanyi kucingnya, ternyata cuma ngasih pamer biji. Apa sih cing? Orang juga mau jadi artis gitu, mau upload ke TikTok cing. Ganggu aja dah cing. Alright guys, so sampai sini dulu video kita. Thank you banget udah nonton, thank you banget yang udah seru-seruan. Sampai ketemu di next video guys. Bye bye.